Ataman Al-Quran di tempatnya beliau Ketua Dewan Suro dengan 10 kerajaan ataman, lalu juga santunan anak yatim berupa bantuan-bantuan pendidikan yang tadi sudah kita berikan secara bersama simbolis kepada anak-anak yatim. Lalu kemudian tumpengan, banyak 22 tumpeng sebagai simbol tahun PKB sendiri, dan kita berharap untuk ke depan PKB akan semakin besar dalam pemilu yang akan datang. Kemudian momentumnya juga persis dengan pilkada 2020 yang akan juga kita laksanakan. Kira itu DPC PKB tentu berharap bahwa yang pertama usia kita yang sudah semakin terumur, kira kita berharap bahwa semakin dewasa cara berpikir politik kita, tidak kanak-kanakan, tapi juga mengedepankan maslahat bagi umat. Itulah PKB yang ke-22, semoga saja ke samping mendapat maslahat bagi umat semuanya, khususnya bangsa Indonesia, juga bagaimana adalah yang kedua taklif atau istiqam, yaitu jadi apabila kita memang berdasarkan semangat dari hal ini, semangat untuk kerukunan seluruh bangsa dan juga menambah keselamatan bagi seluruh bangsa.